Oke. Sehingga kita harapkan masyarakat bisa memberikan tanda-tanda khusus, beritahu kepada petugas kira-kira ciri-ciri khusus dari keluarga yang hilang itu bisa diidentifikasi, misalnya cincin, baju, misalnya saja kalung, ciri-ciri khas dari anggota keluarganya sehingga mudah diidentifikasi. Terangkat demikian mungkin dari Polda Kepri. Kita berharap apa yang sudah terbentuk Satgas ini betul-betul bisa dikelola dengan baik. Tadi sudah ada penguatan lah Satgas dari Pak Kepala Badan Dinas Penanggulangan Bencana terkait dengan yang kita lalui di Sarasim ini, sehingga semua instansi terkait dipimpin oleh Pak Bupati bisa melaksanakan penyelamatan dan pencarian dengan baik.